formula yang boleh dapat daripada sembahyang. Yang ni saya suka bagi tahu sebab kadang-kadang kita rasa sembahyang tu, maaf saya guna bahasa lu, kadang-kadang kita rasa sembahyang tu ritual. Ritual ni maknanya kita buat hari-hari lah, dah orang duk buat, buat bila sembahyang ni special. Buat bila nak buat lagu mana-mana. Dah. Sembahyang ni pelik. Ibadah lah yang Allah suruh buat sekali ya. Puasa setahun sekali ya. Tu pun sebulan sekali ya. Zakat. Kalau cukup, lagi tak cukup, tak bayar. Kalau cukup pun, sebulan. Gaji, pendapatan, cukup haul lah dia kata. Haji. Taubat lahum. Lagi tak cukup, tak yahwi. Makna kalau seumur hidup tak ada? Tak ada lah. Tapi sembahyang, sehari 5 kali. Maknanya, kalau kita boleh cakap, dia sembahyang ni, dia ada benda yang kena latihan. Maaf, maaf, maaf. Tahan marah, tahan marah bukan talent. Dia bukan lahir-lahir satu orang, tiba-tiba dia boleh tahan marah dia. Kali. Dia satu benda yang kena berlatih. Salah satu benda yang kita boleh dapat dalam latihan yang buat hari-hari. Iaitu nama dia sembahyang. Cuba kita tengok macam mana sembahyang ajak kita. Ni arwah Dato' Arundin cerita. Cuba kita tengok dalam sembahyang. Sebab kita duduk dalam dimensi Allah Ta'ala. Arwah Dato' Arundin sebut, dia duduk dalam alam Allah. Maksudnya macam mana? Okey, kepala kita. Kepala ni kan kalau dekat luar, mana boleh duduk pukul saja-saja? Tak boleh. Kepala kita. Orang pukul kita, lagu tu lah kita mau apa? Main kepala ni. Deh. Tapi dalam sembahyang, cuba abang. Kepala siapa yang tak biasa kena pijak? Ha? Kepala saya biasa kena pijak. Tak sujud eh? Sujud nak bangun eh? Dia, orang depan tu dia nak bangun awal. Kita sujud lama ada hajat ke apa kan? Tok Imam, Allahu Akbar. Kita duduk sujud lagi. Yang orang depan dah bangun dah. Bangun-bangun dia pijak kepala kita. Oh, habis kepala aku. Kan? Tapi lepas bagi salam, kita tak marah kan? Kan? Bukan saja pijak, pijak kaki. Tak apa lagi. Tanduk bungkuk orang. Semua orang biasa. Siapa yang gelak tu, biasa lah tu. Ha. Kan? Time dia ghost stand tu lah kita pergi tunduk. Timing tu dia kena. Dia ghost stand kita pergi. Pergi toy kena gitu kan. Baik tak kena Tok Imam. Tok Imam kalau kena tu dia. Allah Akbar. Orang ingat sujud balik lagi sekali. Semua pakai sujud pula. Ha. Palah kita kena pungkuk orang. Maknanya orang tu duduk atas kita. Saya dekat Mekah biasa. Dia duduk atas palah saya. Oi. Hang dah tahu tempat sempit. Pada-padalah. Lepas tu bila hang dah tahu kata ada benda kat pungkuk hang, jangan tenyih. Masalah kepala aku kat bawah. Kepala saya lah. Dia duduk ejah tahiyat akhir tu, dia duduk ejah lagu tu. Hak kita ni, ai, geram. Tu yang bangun-bangun tahiyat akhir tunjuk dia. Hang mampu hang lagi depan ni. Tak ada tahiyat akhir dah, duduk tunjuk kat dia. Bukan takat tu. Kalau kita duduk sujud dekat kawasan tawaf kan, kita nak ambil barakah kawasan tawaf. Lepas tawaf kita nak sembahyang sunat tawaf apa kan. Tengah kita sujud, wheelchair balas kepala. Ui, berdesing kan. Dia dah tak tali tu. Jangan duduk jengoy kepala lebih daripada tali tu. Sujud pada-pada ya. Hak kawan ni tak biasa dapat. Dapat. Dia sujud, dia lajak kepala dia pergi depan. Lajak-lajak kawan tu balas. Kan dia duduk nampak, dia duduk tolak wheelchair tu. Kena-kena tu, ya Allah lah. Kena wheelchair. Tapi ada tak siapa-siapa yang assalamualaikum, assalamualaikum, pergi gaduh? Tak ada. Dia hilang, marah tu hilang. Betul ya? So, okay. Semua setuju yang tu. Jadi saya nak abang, apa antara cara dia? Cara dia dalam sembahyang rupanya, dia sentiasa kena make sure kita tengok tempat sujud. Bila kita tengok tempat sujud, dia nak ajak kita fokus. Apa maknanya? Dia suruh tengok tempat paling rendah. Jadi bila jadi apa-apa kat kita, marahkan, merajukkan, meluatkan, apa saja, tengok kita punya diri kembali pada asal. Aku ni siapa? Aku ni ayak mani. Aku ni tanah. Jadi kita nak marah tara mana pun dia tak jadi sangat. Marah apa? Aku ayak mani, mereka ni semua pun ayak mani juga. Aku tanah, mereka ni pun tanah lah. Buat macam mana? Takkan aku ada salah, orang lain salah, tak boleh bagi maaf. Dia jadi lupa tu. Maknanya kita kena tengok rendah balik diri kita. Sebab tu orang tua-tua pesan kat saya apa dia? Bila menungkah kepala ke langit, jangan lupa rumput yang dipijak di kaki.